Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَا دِيَلَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Seandainya kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong kamu dan Allah pasti akan meneguhkan pendirian-pendirian kamu. Ayat yang saya bacakan tadi ialah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut daripada seluruh umat Islam agar mengembeling tenaga untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya mereka yang menolong agama Allah, pasti Allah taala akan bersama-sama dengan mereka dan Allah akan meneguhkan pendirian mereka. Allah akan menetapkan akidah mereka. Allah akan menetapkan diri mereka di atas jalan-jalan yang benar, jalan-jalan di bawah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Keberadaan kita dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan jamaatul muslimin adalah merupakan tekad serta usaha kita untuk menyambung kembali tugasan-tugasan, tinggalan-tinggalan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana usaha-usaha dakwahnya. Walaupun baginda ditentang, walaupun baginda dihalang, walaupun baginda diperlakukan dengan perlakuan yang kejam, tetapi baginda adalah manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, seandainya kita ingin mendapat kemuliaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah mengikuti, mencontohi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabadikan keseluruhan hidupnya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah sebagai Khalilullah, walaupun Rasulullah sebagai Habibullah, tetapi Rasulullah dipandang hina oleh masyarakatnya dan diperlakukan dengan hina oleh kaumnya sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, seandainya kita ingin mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena bersedia untuk menerima ujian dan cobaan sebagaimana yang pernah diterima oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling teruk menerima ujian adalah para nabi-nabi dan rasul-rasul, kemudian mereka yang seumpamanya, dan kemudian mereka yang seumpamanya. Sebilangan besar umat Islam pada hari ini hanya mengikuti, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian perkara dan meninggalkan kepada perkara asas kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi penekanan kepada sebahagian perkara dan mereka lupa atas asas apakah kebangkitan, atas asas apakah perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menegakkan dakwah, kerana bercita-cita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nabi kita terpaksa berjuang dengan perjuangan yang sukar. Nabi kita terpaksa berjuang dengan perjuangan yang susah. Nabi kita dilabelkan dengan berbagai-bagai gelaran semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita bagaimana susahnya dan peritnya perjuangan yang ditinggalkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kemuliaan kepada mereka yang bersama-sama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, yang maksudnya Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalannya, dia tidak akan keluar kecuali untuk jihad di jalanku, dan dia beriman kepadaku dan membenarkan pada Rasulku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan pahala dan harta dan pasang perang. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, sesiapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata untuk mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, Allah akan memberi jaminan akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Banna telah menjelaskan kepada kita, tidak ada amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalan jihad fi sabilillah. Dan jihad itu ialah kamu mengabdikan awal hidup kamu, di sepanjang hidup kamu dan di akhir hidup kamu semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Sidang hadirin sekalian, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda mendapat mardhatillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengorbankan masa mereka, dengan mengorbankan jiwa raga mereka, dengan mengorbankan harta benda mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita pada hari ini. Dalam kita bertekad untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah juga kita sanggup berkorban jiwa dan raga kita, masa kita, harta benda kita untuk memastikan agama Allah Subhanahu wa taala berada pada kedudukan, berada pada kedudukannya. Sidang hadirin sekalian, sesungguhnya tidak ada jalan senang atau jalan mudah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan bahawasanya mereka yang bersama-sama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi jaminan kepada mereka yang menginfakkan hidup mereka kepada Allah, akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan juga perkara-perkara lain yang kamu ingini serta pertolongan daripada Allah dan juga kemenangan yang hampir bagi kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah memberi jaminan bahawasanya mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama ada lambat atau cepat, akan tetap diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan kemenangan pada suatu masa ke atas Islam yang diperjuangkan oleh umat Islam yang sanggup mengorbankan segala-galanya kerana semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi khabar gembira kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi yang maksudnya, sesungguhnya Allah telah menarik hujung bumi bagiku sehingga aku dapat melihat bahagian timur dan baratnya, dan kelak kekuasaan umatku akan mencapai bahagian bumi yang telah didekatkan kepadaku. Hadis sahih riwayat Muslim menjelaskan kepada kita bahawasanya di mana sahaja cahaya matahari sampai ke bumi, di situlah akan capainya, akan sampainya sinaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi jaminan dalam ayatnya surah Al-Anbiya, Allah berfirman, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Loh Mahfuz, bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Marilah kita mengabadikan hidup kita untuk mempertahan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kemuliaan kita, karena inilah ketinggian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yang terbunuh di jalan Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali hutangnya. Mereka yang berperang pada jalan Allah, sama ada mati dalam peperangan atau mati dalam perjalanan menuju kepada kemenangan, adalah mati syahid
di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, sama ada kita menginfakkan diri kita atau jiwa kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita leka dengan dunia, kita tetap akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup ini. Seandainya kita dapat mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan dihimpunkan oleh Allah bersama dengan Rasul kita, kerana kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, sesungguhnya perjuangan ini adalah merupakan perjuangan yang panjang. Sesungguhnya perjuangan ini adalah perjuangan yang sukar. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Law kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim ash-shaqqah." Seandainya jalan ini mudah dan singkat, nescaya ramai yang akan mengikuti kamu. Tetapi jalan ini adalah jalan yang panjang dan jalan yang sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda menunjukkan contoh tauladan kepada kita. Sesungguhnya kekuatan iman, kekuatan takwa adalah kekuatan yang paling utama dalam menghadapi ujian serta tribulasi daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama, untuk kita memenuhi syarat-syarat kemenangan yang bakal dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejuang hendaklah memenuhi diri mereka, jiwa mereka, dengan akidah-akidah yang suci, mengelak diri mereka daripada perkara-perkara khurafat dan syirik, dan meletakkan pergantungan hidup mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang agama hendaklah mengikat diri mereka dengan ibadah-ibadah agar senantiasa memiliki hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi jaminan, Allah mengekalkan kaki mereka, diri mereka, pendirian mereka di atas asas perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, tidak ada kehidupan yang mulia melainkan hidup dalam perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau mati syahid merupakan pengakhiran yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda. Sidang hadirin sekalian, seandainya kita masih lagi mencintai dunia dan isinya lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasul, pasti kita tidak akan mampu berada di atas perjuangan yang sukar ini. Kita tidak akan mampu bertahan di atas kapal yang penuh ombak yang besar membadai. Pasti kita akan jatuh bila mana diuji dan dicuba dengan ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan menguji siapakah yang benar-benar berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang dusta. Sidang hadirin sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan diri kita, hidup kita, sebagai mereka yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar cintakan Rasulullah dengan kita sibuk berselawat sahaja, tetapi selawat kita mengajak kita cintakan Rasulullah dan juga cintakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintakan Rasulullah dan juga kita cintakan ujian-ujian
yang ditimpakan, kita bersedia menerima ujian-ujian yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang getir dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga pasti akan menghadapi ujian-ujian yang getir dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam pasti akan mencapai wilayah yang diliputi siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan rumah yang megah maupun yang sederhana, melainkan Allah memasukkan agama ini ke dalamnya dengan memuliakan orang-orang yang mulia dan menghinakan orang-orang yang hina. Mulia kerana Allah muliakannya dengan Islam, hina kerana Allah menghinakannya akibat kekafirannya. Kita sedar kemuliaan kerana memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akui tidak ada kemuliaan melainkan kita menginfakkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa ramaikah bilangan umat Islam yang sanggup menunaikan kefahamannya, yang sanggup menunaikan kesedarannya untuk sama-sama mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramaikah di kalangan kita sanggup untuk mengorbankan jiwanya, sanggup mengabadikan hidupnya semata-mata mencari kemuliaan akhirat, mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemuliaan yang dipuja dan dipuji oleh manusia kebanyakan? Hari ini manusia melihat kemuliaan berdasarkan harta benda. Mereka yang memiliki kenderaan mewah, mereka memiliki pangkat yang besar, mereka memiliki kediaman yang besar. Inilah kemuliaan yang dipandang pada hari ini. Kita harus menukar kemuliaan yang dilihat oleh kebanyakan manusia ini dengan merasa-rasa mulia bila kita dipilih oleh Allah untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullam wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sadaqallahu al-azim. Hadirin sekalian, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang ditunduk dan patuh pada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang maksudnya, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad, yakni berjuang pada jalan Allah, yakni untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang
dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang kerana uzur dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang dan tidak ada suatu uzur, dengan pahala yang amat besar. Allah memberi ancaman kepada mukmin yang enggan keluar untuk berjihad dan berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keuzuran. Karena sungguhnya Allah sangat-sangat memuliakan mereka yang sanggup untuk mempertahankan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah dengan menginfakkan seluruh harta benda dan jiwa raga mereka. Sidang hadirin sekalian, tidak ada sedikit pun kerugian bila mana kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya Allah memberi jaminan bahawasanya perjuangan yang kamu dokongi ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kamu menang kerana kamu berada pada pihak yang benar. Di dunia kamu menang kerana ada kalanya Allah memberikan kemenangan kepada kamu. Dan pastinya di akhirat kamu adalah golongan yang menang kerana Allah telah membebaskan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad, katanya, orang yang bijak ialah orang yang melawan nafsunya dan beramal untuk selepas kematiannya. Adapun orang yang tidak pandai, tidak bijak, ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sanggup melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengharapkan sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah memberi jaminan kepada kita. Allah tidak akan memisahkan kita dan mengasingkan kita daripadanya seandainya kita bersama-sama dalam memperjuangkan serta menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memisahkan diri mereka daripada perjuangan agama Allah, maka mudahlah hidup mereka, diri mereka akan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang akan menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka daripada kemuliaan ini. Maka marilah kita mendekatkan diri dengan jamaah Muslim. Marilah kita mendekatkan diri dengan jamaah Islam. Marilah kita bersama-sama menegakkan Islam dengan ulama-ulama. Karena sungguhnya inilah kemuliaan yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat baginda. Rasulullah sallallahu pernah bersabda, kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu sayangi, dengan orang yang kamu cintai. Seandainya kamu cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu cintakan sahabat-sahabat Rasulullah dan sanggup mati untuk baginda dan sanggup mati untuk Islam, nescaya kamu akan dihimpun dan dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin sekalian, hari ini ramai di kalangan umat Islam ingin melihat kemenangan Islam, tetapi tidak ramai yang sanggup berkorban untuk Islam. Ramai ingin melihat kemenangan Islam, tetapi tidak ramai yang sanggup bersama-sama dengan jamaah Islam.
Mereka hanya berada di pinggir-pinggir sahaja, memberi sedikit cadangan. Tetapi mereka berusaha menyelamatkan diri mereka daripada ujian-ujian ia akan mengganggu kesenangan dan kemewahan dunia mereka. Ingatlah bahawasanya ujian yang Allah datangkan kepada pejuang-pejuang Islam adalah sebagai tanda aras di manakah kedudukan kamu dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mereka yang sanggup mati semata-mata untuk memperjuangkan Islam. Ada mereka yang sanggup mengorbankan harta benda, tidak sanggup mengorbankan nyawa untuk Islam. Dan ada mereka yang hanya sanggup menyokong sahaja, tetapi tidak sanggup berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita meletak diri kita pada kedudukan yang mulia, sebagaimana kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita akan dihimpunkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah pada hari yang penuh mulia ini kita menanam keazaman untuk kita menyambung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah pada hari penuh mulia ini juga kita memperbanyakkan salam dan selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan para malaikatnya senantiasa mengucap salam kepada baginda. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Waridallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir ar-rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waridha 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizil islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin في كل مكان وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمسلمين والمستضعفين والمظلومين في سوريا وفي غزة وفي مصر وفي أفريقيا وفي روهيا وفي الصومال وفي كل مكان وزمان. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alul fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.